Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari mahasiswa profesi kebidanan Mudia Husada Madura dari Puskesmas Kampes akan memperagakan senam prenatal yoga trimester ketiga, di mana fungsi dari senam prenatal yoga ini adalah agar ibu hamil dapat menjadi lebih tegar, rileks, dan siap untuk menghadapi persalinan. Oke, sudah siap? Mari kita laksanakan senam prenatal yoga trimester ketiga. Duduk bersila, badan tegap, fokus pada nafas yang masuk atau inhale dan nafas yang keluar atau exhale. Letakkan kedua tangan di bawah dagu. Dorong dagu ke atas sampai hitungan 8. Letakkan kedua tangan di atas kepala. Tundukkan kepala. Tahan posisi sambil atur nafas sampai hitungan ke-8. Tarik kepala ke sisi kanan sambil atur nafas dan tahan posisi sampai hitungan ke-4. Kemudian lakukan ke sisi sebaliknya. Putar kepala perlahan searah jarum jam dan lakukan ke arah sebaliknya. Letakkan kedua tangan ke depan, lakukan gerakan seperti mendorong pada saat inhale dan exhale, tangan tekuk ke bawah. Tangan menggenggam dan lepaskan secara rileks sampai hitungan ke-8. Letakkan kedua tangan di bahu, putar ke depan sampai hitungan ke-4 dan atur nafas. Selanjutnya putar ke arah belakang sampai hitungan ke-4. Letakkan satu tangan di matras dan tangan lainnya ke samping atas kepala, kemudian lakukan ke arah sebaliknya. Luruskan kedua kaki, tangan di samping badan, lakukan gerakan kaki aktif saat inhale dan panjangkan kaki saat exhale. Thank you.
Selanjutnya kaki mencengkeram saat inhale dan relax saat exhale. Buka kedua kaki selebar panggul, putar kedua kaki ke arah dalam dan ke arah luar sambil mengatur nafas. Posisikan badan seperti kucing. Lakukan inhale dengan membungkukkan punggung dan kepala menunduk. Selanjutnya, ketika exhale, kepala tegak punggung melengkung. Ketika exhale, bawa tubuh ke belakang, samping kanan kembali ke posisi kek. Saat inhale, kemudian lakukan hal yang sama ke samping kiri. Paha dibuka, letakkan tangan di depan, badan tekuk ke bawah, dan kepala boleh miring ke samping. Atur posisi kembali seperti kucing. Kaki dibuka selebar pinggul, kemudian bawa tubuh ke samping saat inhale dan kembali ke tengah saat exhale. Lakukan hal yang sama ke arah sebaliknya. Posisi badan berdiri tegak dan kedua tangan ke atas. Kemudian saat inhale, bawa badan ke arah depan seperti rukuk dan kedua tangan diletakkan di lutut saat exhale. Kemudian kembali ke posisi tegak, tangan ke atas, kaki dibuka selebar pinggul,
Lakukan squat diiringi kedua tangan ditekuk sejajar dada. Selanjutnya, letakkan kedua tangan di pinggang kaki, dibuka selebar pinggul, lakukan pinggul diputar secara bergantian. Atur posisi seperti jongkok, letakkan tangan di depan dada, siku nempel ke lutut bagian dalam, kemudian lakukan gerakan buka tutup paha bagian dalam. Selanjutnya, lakukan kaki menjinjit dan kembali rileks sampai hitungan ke-8. Atur posisi duduk bersila dengan kedua telapak kaki berhadapan dan kedua tangan memegang ujung jari kaki. Kemudian lakukan gerakan mengangkat kedua lutut sampai hitungan ke-8. Sambil badan membungkuk dan kembali tegak sampai hitungan ke-8. Memutar badan searah jarum jam dan ke arah sebaliknya. Posisi kaki sebelah kiri diluruskan, kaki kanan ditekuk, kemudian tangan kiri memegang pergelangan kaki kiri, tangan lainnya bergerak ke atas ke bawah di samping badan, kemudian lakukan ke arah sebaliknya. Buka kedua kaki bawah tangan ke atas, diikuti badan turun ke depan sampai hitungan ke-8, selanjutnya badan kembali tegak. Thank you.
lakukan peregangan pada kaki seperti pada gerakan pemanasan. Demikian rangkaian senam prenatal yoga trimester ketiga. Semoga dapat memberikan manfaat kepada ibu dan bayinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.